Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat selalu kalau Kak Aziz ya. Ya, alhamdulillah. Seperti semangatnya Ayo Cerdas Indonesia yang kalau beberapa waktu lalu kita udah ngobrol ya, Kak Aziz ya, betapa pandemi ini justru memberi banyak hikmah. Betul. Untuk Aci. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih hikmah-hikmah apa sih yang kemarin didapat oleh Aci Ayo Cerdas Indonesia selama pandemi. Mungkin mau diceritakan dulu nih kepada Mitra Muslim. Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya, Aci percaya bahwasannya skenario Allah itu pasti baik ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Nah, itu janji Allah, setelah kesusahan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Masya Allah. Pandemi kemarin itu salah satunya jadi tantangan besar semua bidang usaha pastinya. Ya, bukan hanya pendidikan. Betul. Aci Ayo Cerdas Indonesia jadi tantangan ya, karena 55 cabang Aci itu otomatis kita freeze kan. Masya Allah. Ya, tidak ada aktivitas offline ya. Oke. Tapi Aci tidak berhenti di situ karena Aci ingin ya terus memberikan pembelajaran pada siswa-siswi Gen Aci. Karena kita enggak ingin siswa-siswi Gen Aci ketika pandemi di rumah hanya berdiam diri saja. Apalagi jadi tantangan orang tua pastinya. Ya, aktivitas pegang gadgetnya akan lebih lama pastinya di rumah karena enggak ada aktivitas pembelajaran normal. Betul. Seperti di sekolah ya. Alhamdulillah pandemi kemarin kita dapat keberkahan baru. Masya Allah. Ya, kalau di surat min haitsu la yahtasif ya Kak, Kak Fethi ya, dari di luar prasangka hambanya ini, dari sesuatu yang tidak kita rencanakan. Diduga-duga. Betul, pertolongan diduga. Allah itu bisa datang. Betul. Dari mana saja yang kita enggak pernah sangka. Nah, salah satunya hikmahnya pandemi tadi ya. Betul. 55 cabangnya freeze. Betul. Tapi apakah kemudian acinya freeze juga? Kita menolak untuk freeze juga pastinya. Oke. Okay. Alhamdulillah kita buka online ya. Saat itu sebelumnya kita memang sudah membuat ya metode ini, tapi memang belum maksimal karena pada saat itu memang belum banyak orang tua siswa yang membutuhkan saat itu. Tapi ketika pandemi jadi new normal ya, aktivitas baru, aktivitas pembelajaran baru yang menjadikan kebutuhan orang tua siswa sama siswa baru ketika di dunia pendidikan pembelajaran. Oke. Okay. Alhamdulillahnya 2001 kemarin ya kita sudah dipercaya lebih dari 2000 siswa. Masya Allah. 2000 siswa ya. Ya. Okay. Menariknya sebelumnya Aci ini hanya Gen Aci hanya ada di Jawa Timur saja, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto sampai dengan Malang. Ini sekarang alhamdulillah nih kita hampir di seluruh provinsi Indonesia kita punya siswa Gen Aci. Loh, ini justru jadi berkah ya Mitra. Betul. Muslim ya. Pandemi, kalau tadinya 55 cabang itu berarti hanya di Surabaya dan sekitarnya. Iya. Surabaya, kemudian kalau kita ngobrol yang lalu, 2 minggu lalu ya, Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Tapi setelah pandemi, 2000 siswa itu justru tersebar. Iya, betul. Tersebar di seluruh provinsi. Iya, Masya provinsi. Allah. Jadi ini memang selalu ada blessing in disguise ya Mitra Muslim ya. Selalu ada hikmah tersembunyi dari apapun ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah kan pasti baik ya. Dan salah satunya tadi Kak Aziz menyampaikan Mitra Muslim, pandemi itu tidak menghalangi Aci untuk justru menambah jumlah siswa. Gitu ya. Dan bahkan tidak hanya Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto tadi, Mojokerto, tetapi justru semangat, justru ada di seluruh provinsi. Dan semuanya waktu itu masih online ya. Betul, masih online. Nah, 2 tahun, hampir 3 tahun ini memang pandemi sudah insya Allah sudah menjadi endemi ya, meskipun kita masih terus jaga protokol kesehatan. Nah, ini berarti sudah bisa mulai offline lagi ya? Aktif kembali. Oke, jadi pasnya itu mulai lagi di tahun ajaran berapa Kak Aziz? Di awal tahun, ya awal tahun kita sudah mulai beberapa cabang. Tapi alhamdulillahnya per tahun ajaran ini 2022-2023 semester ini ya, Juli kemarin mulai kita buka ada 31 cabang. Masya Allah, 31 cabang ya Mitra Muslim. Mulai awal kemarin Januari, kemudian tahun ajaran yang Juli kemarin 33 cabang. Nah, yang istimewa Mitra Muslim, kalau misalnya kita lagi makan nasi satu butir gak enak ya. Kalau satu piring
pakai sambal enak gitu ya. Pun dalam usaha ternyata berjamaah itu lebih membuat kita kuat. Betul. Nah, hari ini Aci mau menginformasikan tentang ajakan untuk membangun usaha berjamaah nih mitra muslim. Tapi sebelumnya kita mau cari-cari tahu lebih banyak lagi ya tentang Aci. Aci, Ayo Cerdas Indonesia ini kan bimbingan belajar. Betul. Nah, lebih concernnya kemana Kak Aziz? Ya, fokusnya Aci, concernnya Aci di usia dini, anak TK dan SD. Karena Aci percaya pembentukan karakter anak itu dimulai sejak dini. Oke. Ya, fokusnya kita di dua subjek materi yaitu matematika dan juga bahasa Inggris. Matematika bahasa Betul. Inggris. Ya. Matematika kalau sudah dengan matematika langsung serem duluan nih biasanya. Betul, sudah tapi jadi di, momo. Di awal tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Aci itu joyful learning. Nah, jadi seperti apa joyful learning-nya ini? Jadi pembelajaran matematika yang selama ini jadi momo anak-anak ya, takut ya mata pelajaran yang menakutkan, bahkan kalau ada PR enggak mau kerjakan ya, ngerjakannya nanti di minta dikerjakan sama orang tua. Ya. Bahkan kemarin pandemi jadi salah satu itu. Kan hampir siswa-siswa diberikan tugas saja untuk ngerjakan di rumah ya. Itu orang tua juga mumet, guru juga mumet, siswa juga mumet. Betul. Dengan metode belajar Aci yaitu metode Fingermatic, diajarkan dengan cara yang menyenangkan Kak Fethi. Jadi metodenya Fingermatic kayak apa sih itu metodenya nanti ya di sesi yang berikutnya. Kita mau jeda dulu Kak Aziz dan juga mitra muslim. Anda boleh langsung bergabung saja yang pengen ikut berjamaah bersama Aci nih membangun usaha bimbingan belajar yang Masya Allah ya insya Allah murah, kemudian lebih menguntungkan dan nyaris tanpa risiko. Kenapa kok dibilang nyaris tanpa risiko? Nanti ya kita tanya-tanya lagi ke Kak Aziz. Kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi tabloid udara bersama Ayo Cerdas Indonesia. Info ya mitra muslim ya, kalau banyak siswa itu yang kalau dengan matematika udah keder duluan nih. Nah, tapi di Aci, Ayo Cerdas Indonesia, matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan atau dengan metode joyful learning pakai Fingermatic tadi. Ini katanya Kak Aziz. Nah, kita pengen tahu nih katanya bundanya siswa yang sudah belajar di sana. Ini ada bundanya Rafa Alvaro. Kita dengerin dulu ya apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine, bunda dari Ananda Rafai Alvaro Harfian. Alhamdulillah Ananda Rafai sudah dari kelas 1 memasuki Aci, berarti sekarang kelas 3 dan sekarang sudah level 4 akhir, mau naik ke level 5. Alhamdulillah perkembangan Ananda semakin terdepan ya, maksudnya lebih mendahului daripada teman-temannya. Untuk perhitungannya juga lebih cepat, pembagian, perkalian ratusan, bahkan sekarang udah menginjak untuk perkalian ribuan, itu pun menggunakan metode jarimatik ya, sesuai dengan yang diajarkan di Aci. Ananda tertarik belajar di Aci karena dia merasa senang ya, karena dia bisa berhitung tanpa menggunakan alat bantu lain. Jadi dengan metode jari Fingermat itu dia serasa senang lah, senang banget gitu loh. Lebih gampang, lebih mudah gitu. Alhamdulillah selama belajar di Aci, Ananda pernah menjuarai juara pertama untuk kategori basic A berhitung cepat di Aci. Di luar dari Aci pun Ananda sudah pernah mengikuti Olimpiade Thailand International Mathematics dan HKIMO Hong Kong International Mathematics. Ananda mendapat silver medal and bronze medal. Bagi para orang tua yang ingin mengisi waktu luang kepada Ananda dengan yang bermanfaat, bisa mengikuti Aci agar dalam berhitung Ananda bisa lebih cepat tanpa menggunakan alat bantu dan bisa mendukung untuk pelajaran Ananda matematika di sekolah maupun di olimpiade lainnya. Demikian testimoni dari saya, Nadine, dari Bunda Rafa Alvaro Arfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia tadi ya. Nadine. Bunda Nadine, bundanya adik Rafai Alvaro. Masya Allah. Jadi kalau tadi Bunda Nadine sudah info ya, kalau mulai kelas 1 sekarang kelas 3 ya, berarti sudah 2 tahun ya. Ini naik ke level 5. Emang ada level-levelnya gitu ya? Betul, Aziz. Gimana ceritanya ya. Nih level-levelnya? Metode Fingermatic ini metode berhitung dengan jari tangan. Kita punya 10 jari tangan, bisa berhitung tambah, kurang, kali, bagi, satuan, puluhan, bahkan sampai ratusan ribuan. Seperti yang disampaikan sama Ibunda Nadine tadi. Metode ini sangat mudah dipelajari ya, dan juga membantu motorik halus anak, membangun konsentrasi juga. Karena dia harus tahu kan bentuk jari tangannya, puluhan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, satuan dengan tangan kanan, berhitungnya dengan jari tangan. Dan serunya ya, setiap metode yang diajarkan di ACI diajarkan dengan cara-cara yang menyenangkan. Kita kita ada metode dengan metode pembelajaran otak kanan. Salah satunya kita ada games, ada cantolan. Ini anak-anak seneng seru, ya betul. Kalau ada games gitu. Ada game, ada cantolannya. Cantolan sehingga, gimana maksudnya? Cantolan itu angka 1 di ACI itu kita gambarkan, kita bentuk dengan sate. Satu itu bentuknya seperti sate. Dua ini gunting. Seperti gunting kan angka 2. 3 ini temennya sendok, itu garpu. 4 si kecil, 5 si gendut, 6 pistol, 7 senapan, 8 si keong, 9 kipas. Masyaallah. Jadi seru, siswanya juga belajarnya seru, ada cantolannya. Ini yang bikin matematika jadi seru ya, seru. Karena menggunakan otak kanan juga. Jadi anak-anak itu selain untuk melatih motorik halusnya, juga melatih konsentrasi. Rasinya, bayangin tadi ada sate, ada keong, ada ada apa lagi tadi ya? Ada garpu. Masya Allah. Nah ini kalau tadi Bunda Nadine kan cerita nih bahwa adik Rafai ini, memenangkan itu, bukan hanya di seputar ACI tapi juga di luar negeri. Betul. Ini kalau saya sebagai ibu itu membayangkan anak ini pasti rasa percaya dirinya tinggi gitu ya. Benar. Jadi apakah ini juga menjadi salah satu concern juga bagi ACI, bahwa anak-anak dengan mereka terbiasa untuk menyelesaikan apa namanya soal-soal matematika dengan mudah, itu membuat mereka percaya diri gitu. Betul. Core kompetensinya ACI salah satunya di sana, membangun keyakinan cerdas ya, melalui tadi matematika. Karena di matematika ini sudah menjadi simbol kecerdasan kalau di sekolah. Ketika nilai matematikanya 9-10, lingkungan sekolah sudah mencap sebagai anak yang cerdas, sehingga keyakinannya terbentuk gitu. Oke. Ya. Sebenarnya setiap anak kan dilahirkan cerdas ya, tapi betul. Di sekolah-sekolah di Indonesia masih banyak yang kayaknya ini kalau matematikanya pintar, cerdas, betul. Berarti dia cerdas gitu ya. Ini sebenarnya yang paling diutamakan bukan anak ini harus bisa menyelesaikan matematika itu, tapi justru membangun keyakinan bahwa dia ini adalah anak yang cerdas. Setuju. Gitu ya, Masya Allah. Coba kalau tadi ada Bunda Nadine, kita mau dengerin dulu bundanya dari adik Tania. Kita dengerin ya, Mitra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Epi Nur Farida. Saya orang tua dari Ananda Tania sama Wida Putri. Ananda Tania bergabung di ACI ketika umur 5 tahun, waktu itu tepatnya kelas PKB. Sekarang umur Ananda Tania 9 tahun dan kelas 3. Adapun program yang diambil di ACI adalah program Fingermatic dan ERB. Untuk Fingermatic-nya sekarang sudah lulus, ERB-nya sekarang level 4, mau naik ke level 5. Adapun perkembangan Ananda Tania setelah mengikuti bimbel di ACI, perkembangannya sangat bagus. Contohnya, dia mampu menjawab soal-soal matematika, perkalian, pembagian, serta soal-soal bahasa Inggris dengan mudah dan cepat tanpa berpikir lama. Mengapa saya tertarik mendaftarkan Ananda Tania di ACI? Karena di ACI metode pembelajarannya sangat mudah, yaitu cara berhitung cepat hanya dengan menggunakan jari tangan tanpa menggunakan alat bantu hitung lainnya. Adapun prestasi yang diraih oleh Ananda Tania adalah mendapat ranking 1 di kelasnya dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, mendapat juara lomba 3M membaca, menulis, menghitung,
mendapat juara di Olimpiade, juara umum 3 Fingermatic, juara 1 Risk Telling Story, dan juara 1 ERB kategori Advan. Di Aci, tempat belajarnya sangat nyaman dan bersih, serta guru-gurunya sangat sabar dan selalu memantau perkembangan siswa-siswinya dari waktu ke waktu. Ayo ibu-ibu, daftarkan putra-putri Anda di Bimbel Aci. Saya yakin putra-putri Anda akan mengalami kemajuan yang sangat pesat serta menjadi anak yang cerdas, berprestasi, dan berkreatif. Untuk Aci, pesan saya, semoga Aci berkembang semakin pesat dan terus maju, serta mampu menciptakan generasi yang cerdas dan berprestasi serta amanah. Ya, itu tadi bundanya Tania. Masya Allah ya, dari TK sampai kelas 5 tadi. Ya, kalau ada level-level itu berarti apakah level itu ditentukan ada placement test atau dari usianya, Kak? Kalau level mulai semua dari level 1, Kak. Berapapun dia kelasnya. Masuk ya. Karena okay. Dasar metode Fingermatic ini ada di level 1, 2, dan 3. Mahir di 3 level ini, level 4, 5, 6 akan lebih mudah, lebih cepat. Tania ini termasuk kakaknya sebelumnya di Aci. Jadi karena sering ikut, jadi dari TK sudah diikutkan sama mamanya. Tania ini walaupun belajarnya masih seru-seruan aja, tapi alhamdulillah nyaman. TK aja sudah nyaman, kelas 1 diteruskan, alhamdulillah sudah lulus itu. Dia salah satu siswa prestasi kemarin. Iya, salah satu yang menarik tadi disampaikan oleh bundanya Tania ini adalah tempatnya nyaman, lingkungannya bersih. Ini menjadi perhatian juga kah dari Aci, Ayo Cerdas Indonesia, tentang standar lingkungan, kemudian guru-gurunya sendiri yang ramah katanya. Itu memang gimana? Kalau tadi kan mengajak mitra muslim untuk bermitra. Gimana cara kita yang gak tahu apa-apa untuk bisa mengkondisikan lingkungan ini kemudian menjadi nyaman dan guru-guru ini juga kompeten? Iya, ini keuntungan besarnya ketika mitra muslim bekerja sama dengan Aci. Ya, ketika sistem sudah terbentuk dengan baik, apalagi ditangani dengan manajemen yang handal. Sehingga syarat-syarat tadi akan mudah untuk terpenuhi. Tempat belajarnya nyaman, gurunya seru-seru, gurunya asik-asik. Gurunya seru, gurunya asik pokoknya ya. Jadi belajarnya lebih senang, lebih seru. Siswa-siswa gak monoton, gak takut. Ya, mereka lebih fun, joyful learning. Artinya kalau misalnya nih saya mau ikut jadi mitra. Saya kan gak ngerti apa-apa nih tentang usaha bimbel. Itu terima beres kah atau gimana ini, Kak? Iya, menariknya seperti itu, Kak Veti. Jadi siapapun mitra muslim, backgroundnya apapun, sangat bisa ketika mitra muslim punya visi dan misi yang sama dengan Aci, ya punya concern yang sama dengan pendidikan siswa-siswi Indonesia, akan sangat mudah membuka usaha bimbel dengan brand Aci. Oke, caranya gimana? Ini kita pengen tahu nih, Kak Aziz, kalau misalnya mitra muslim pengen ikut bermitra, caranya cari tahu gimana nih? Ya, caranya mudah banget. Jadi kalau Aci nih, kita berkembang bukan hanya di kegiatan marketing canvassing saja. Mitra muslim di era sekarang tuh digital marketing juga perlu ya. Digital Aci, alhamdulillah ya, kita punya YouTube itu sudah 40 ribu subscriber, Kak Veti. Masya Allah, 40 ribu subscriber. Nanti 40.001 saya nanti. Boleh, alhamdulillah. Dan IG-nya pun kita sudah ada 20 ribu followers. Masya Allah. Jadi kalau mau ikut tahu tentang aktivitasnya Aci, bisa follow itu media sosialnya Aci. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang model kerjasamanya Aci, peluangnya seperti apa, bisa. Mudah caranya dengan hadiri seminar membuka peluang usaha bimbel Aci dengan cara yang mudah, cepat, dan risiko nyaris nol. Ya, ikuti seminarnya, daftar langsung ya. Caranya mudah dengan ketik nama, ketik Aci spasi nama spasi domisili, kirim ke WA 0851081003. Oke, semudah itu ya mitra muslim ya. Ini saya mau langsung follow, jadi Ayo Cerdas
Indonesia. Indonesia, tapi di sini di IG-nya Ayo Cerdas underscore ID ya. Betul. Oke, saya follow official langsung ya. Ini sudah 21.800 followers. Masya Allah, followers yeah. Dan subscribernya sekitar 40.000. Anda bisa menjadi subscriber dan juga followersnya Mitra Muslim untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang peluang usaha bimbel bersama Aci. Karena usaha bersama Aci ini memiliki usaha jadi lebih mudah, kemudian murah, berisiko rugi nyaris nol. Jadi webinarnya tanggal? Webinarnya tanggal 16, 16? Ya, hari Sabtu besok. Acaranya kita agendakan malam hari biar sambil santai ya dengarkan webinar Aci, tahu tentang info-info peluang membuka bimbingan belajar Aci. Menariknya ya, biasanya webinar ini kita adakan khusus dan berbayar Rp199.000, tapi khusus yang mau take action sekarang nih Kak Fethi. Oke. Yang mau langsung WA ke nomor 0851-081-1003 dengan format Aci spasi nama spasi domisili, kita berikan free untuk 10 pendaftar free pertama. Free untuk 10 pendaftar pertama Kak. Tanggal 15 itu Sabtu loh. Sabtu apa? Oh, ya. 15. Sabtu ya. Oke. Jadi hari Sabtu itu ya Mitra Muslim, 15 Oktober jam 8 malam sampai 8:30 insya Allah. Pesertanya dibatasi ya. Jadi untuk 10 orang hari ini harusnya itu kan HTM-nya 199.000. Tapi buat Anda yang langsung japri, langsung WhatsApp gitu ya hari ini, Anda bisa langsung saja, formatnya gampang. Ketik Aci spasi nama spasi domisili, kirim ke WA 0851 081 1003 atau 1003, saya ulang ya, 0851 081 1003. Nah, nanti kita sambung lagi ya Mitra Muslim. Silakan Anda kalau pengen ngobrol langsung yang sekarang ini bareng Kak Aziz, Anda bisa telepon di 0315624 5-nya 3 kali dan juga WhatsApp di 0855 3938. Ajis, hari ini sore ini Mitra Muslim ngajak kita semua untuk bisnis berjamaah nih. Jadi bermitra bersama Aci karena Anda akan mendapatkan peluang untuk memiliki usaha bimbel ini dengan cara lebih mudah, murah, menguntungkan dan nyaris tanpa resiko. Kok bisa ini? Kasih spoiler sedikit lah sebelum ini apa namanya untuk ikut webinarnya nanti. Boleh, boleh. Gimana? Ya, jadi membuka usaha baru itu pastinya tidak mudah. Pasti. Ya, survei itu 80% usaha baru itu tutup di 2 tahun pertama. Inilah. Betul ya Mitra Muslim. Sisanya 20% itu enggak sedikit juga yang tutup di 5 tahun. Ya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah Aci ini sudah berjalan lebih dari 15 tahun Kak Fethi. Masya Allah, 15 tahun. 2006 Aci merintis sampai dengan sekarang, bahkan melewati pandemi kemarin, Aci masih terus berkembang. Menariknya, ternyata ada bisnis Kak Fethi yang resikonya kecil. Model bisnis yang resikonya kecil. Oke. Model bisnis franchise atau waralaba. Kenapa kok franchise sama waralaba ini resikonya kecil? Karena memang sudah terbentuk bisnisnya di awal. Bisnis usaha ini gak akan berkembang, gak akan diwaralabakan, difranchise-kan kalau belum sukses dahulu kan ya. Betul. Sistemnya sudah terbentuk dahulu. Apalagi kalau ditangani dengan manajemen yang handal, resikonya pasti akan lebih kecil lagi. Oke. Begitu juga dengan Aci. Aci sudah melewati banyak rintangan nih, banyak tantangan, sampai sekarang alhamdulillah Aci masih terus berdiri, bisa terus memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Gen Aci. Dan alhamdulillahnya berkah Allah di tahun ini kita ada kenaikan siswa yang sangat pesat. Masya Allah. Setelah pandemi kemarin baru kita buka kembali, mulai dari awal tahun kita sudah 2.000 siswa offline. Online-nya dari 1.000 kita naik terus. Ya,
online-nya tetap naik, offline-nya juga naik. Terus berkembang. Iya, 2006 sampai sekarang 2022 itu tentu bukan waktu yang singkat ya Kak ya. Jatuh bangun, apalagi pandemi kemarin. Ada yang mengatakan bahwa memang bisnis itu akan menjadi bisnis yang teruji dan terpercaya ketika kondisi terpuruk pun tetap bisa bangkit. Iya. Nah, karena tadi ada sebuah sistem yang sudah settle gitu ya, Kak Aziz ya. Iya, jadi kalau misalnya kita ikut bermitra, kita nggak usah pusing mikirin itu yang namanya sistemnya kayak apa. Nah, iya itu ini kesempatan buat mitra muslim. Kesempatan loh mitra muslim ya. Yang ingin punya usaha di dunia pendidikan, nggak usah takut. Ah, saya backgroundnya bukan pendidikan nih, saya bukan, saya nggak tahu nih tentang apa bimbel itu seperti apa. Nggak usah takut. Siapapun Anda. Ya, ketika Anda punya visi yang misi dan sama dengan Aci, punya tempat nih yang bisa dibuka untuk pembelajaran, kemudian punya modal, gabung aja dengan Aci. Gak perlu mikirkan nyari siswanya gimana, model marketingnya seperti apa, nyari gurunya nanti SDM-nya siapa yang nyari nih. Belum lagi kalau bimbel kan harus ada kurikulum, buat buku, kurikulumnya, cara pengajarannya, semuanya beres sudah kita buat sistemnya, sudah kita build sistemnya, sehingga mitra muslim tinggal duduk manis di rumah dapat laporan setiap bulan. Oke, mau ya mitra muslim kalau kayak gini ya. Jadi yang paling penting adalah visinya sama. Visinya tadi membangun keyakinan cerdas gitu ya. Kemudian tempat. Tempat itu ini berarti untuk anak-anak belajar ya. Betul. Ada persyaratan gak sih Kak? Harus berapa ruangan? Harus ada AC-nya? Atau harus gimana? Iya, ruangan gak harus besar ya. Minimal 2 ruangan itu dengan aktif 5 hari bisa menampung 100 siswa lebih. Ya, dengan 2 ruangan, ruangan itu sekitar 3x4 Kak Fiti. Oke. Okay. Ya, 3x4. AC non AC tergantung. Iya. Biasanya kalau ingin yang Surabaya pastinya yang zona panas ya harus ada AC. Pengennya nyaman ya. Nyaman siswanya akan sangat mudah. Semakin bagus fasilitas akan semakin siswa akan berdatangan gitu. Kemudian untuk lokasinya Kak Fiti. Ada beberapa lokasi yang memang kita sudah survei dan sangat potensi untuk dibuka Kak Fethi. Lokasi di Surabaya ini kita baru ada 9 cabang saja di Surabaya. Sebesar Surabaya ini kita baru ada 9 loh. Berarti ini peluangnya masih besar sekali loh mitra besar muslim. Buat mitra muslim ya. Untuk area Kebraon itu sangat bagus, kita sudah survei marketnya. Kemudian area Darmo. Ya, Bukit Darmo itu area kesana kan sedang ada pengembangan besar itu. Oke. Banyak keluarga-keluarga baru, perumahan-perumahan baru. Kalau mitra muslim punya rumah di perumahan, itu indikasi akan sangat bisa untuk dibuka Aci. Karena orang tua siswa Aci tidak akan jauh-jauh cari bimbingan belajar kalau di rumah, di perumahannya ada bimbingan belajar. Nah, kan ini yang perumahan, potensi gitu. Tadi ya Kebraon, Bukit Darmo. Kemudian mana lagi nih? Kemudian kalau Surabaya itu area Banyu Urip, boleh. Ya. Kemudian area Kenjeran ini belum ada nih. Kenjeran kan besar ya, Kak Fedi. Ini Pakko. Banyu Urip, Kenjeran, ini kan padat siswa juga ya. Betul. Daerah sana ya. Padat siswa juga. Oke. Jadi kalau tadi kan Kak Aziz mengatakan bahwa kita kalau misalnya ikut dalam kemitraan ini enggak usah pusing cari siswa, itu gimana maksudnya? Jadi sistemnya sudah ada, sistem marketingnya, tim marketingnya sudah ada, SDM-nya sudah terbentuk, bahkan SDM-nya ini sudah kita training dahulu Kak Fethi. Sebelum mengajar, pengajar itu ada sertifikasi pengajaran dahulu, karena metodenya kan metode fingermatic, metode dari Aci, bukan metode yang semua orang bisa mengajarkannya. Ya, fingermatic dan IRB ada sertifikasinya. Pengajar itu memang kita siapkan, kita training, ada program TTP-nya, teacher training program. Sehingga semua sistem itu sudah kita bentuk, ya, manajemen sudah kita bentuk. Ya, buku, kurikulum, strategi marketingnya juga sudah ada. Bahkan di era sekarang dikuatkan dengan digital marketing yang sudah kita buat, aset digital yang sudah
yang tidak sedikit untuk Aci ya. Aci kita punya YouTube-nya Aci dengan 40.000 subscriber nih, mitra muslim yang mau tahu trik-trik berhitung bisa kunjungi YouTube-nya Aci. Iya. Nah, subscribe YouTube. Sekarang kan Aci. Semua serba digital marketing. Betul. Gitu ya. Kalau 40.000 itu berarti sudah teruji. Iya. Ini suara muslim harus ini balap nih. Mudah-mudahan bisa 40.000 juga ya. Amin. Jadi artinya sistem, kemudian manajemen, buku, kurikulum, dan tadi ada aset digitalnya itu juga sudah ready. Artinya kita nggak usah pusing mikirin mitra muslim, karena semua biar Kak Aziz aja yang mikir dengan timnya ya. Yang penting visinya punya sama gitu ya, membangun keyakinan cerdas. Kemudian tempatnya ada, minimal 3x4 tadi ya ukurannya. Kemudian modalnya ini. Ya modalnya murah kok Kak Veti. Ya modalnya sangat murah. Info lebih lanjut tentang strateginya seperti apa, caranya seperti apa, mitra muslim bisa langsung nih buruan ketik langsung ya, Aci spasi nama spasi domisili, kirim ke 0851081003 WA ya, Japri WA. Sudah bisa mendaftar untuk webinar Aci gratis ya, seharusnya 199.000 khusus 10 pendaftar pertama gratis. Ya, gratis, dapat semua trik-triknya, dapat semua cara-caranya, strateginya seperti apa, sehingga membuka bimbingan belajar dengan brand Aci ini mudah, cepat, dan resiko nyaris nol. Resiko nyaris nol, mudah, murah, dan cepat. Mitra muslim, langsung saja ya, ketik Aci spasi nama spasi domisili, kirim ke WA ya. Karena katanya Kak Aziz yang 2 minggu lalu banyak ke SMS. Di 0851081003. Jadi 1003. Kita jeda dulu, Kak Aziz dan juga mitra muslim, nanti akan disambung lagi ya dalam tabloid udara. Tapi sebelumnya, kita jeda, ini ada testimoni dari Pak Haryanto, beliau adalah mitra dari Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Aci dan pendengar suara muslim dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya ini termasuk orang yang percaya bahwa semua itu sudah ada yang atur. Bahkan ketidaksengajaan pun itu juga sudah diatur. Bermula dari beberapa minggu yang lalu, melalui talkshow semacam ini juga, saya mendengar ada penawaran untuk mengikuti seminar kecil di Aci di Tropodo. Kemudian saya ikuti. Kok saya tertarik ya dengan visi misinya itu. Kelihatannya sama, ingin mengembangkan di dunia pendidikan. Meskipun saya nggak ada latar belakang sama sekali di dunia pendidikan, karena saya adalah basicnya di konstruksi dan properti. Alhamdulillah saya ikut buka satu outlet di daerah Semolowaru. Dan awalnya mungkin saya juga nggak menyangka karena ini yang ngerjain kok semua ada pada anak muda, tapi semangatnya luar biasa. Alhamdulillah minggu pertama sudah tembus hampir 50 siswa. Saya jadi apresiasi sekali dan terima kasih. Saya yakin dengan dukungan dari Aci dan kerja keras tim yang ada, kok ini akan berkembang dengan pesat dan mewujudkan cita-cita saya mempunyai bisnis di bidang pendidikan, meskipun awalnya saya enggak terpikirkan. Itu saja, semoga ini menjadi barokah bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masih bingung pengen punya usaha apa, langsung saja hubungi Aci Ayo Cerdas Indonesia yang mengajak Anda mitra muslim untuk memiliki usaha bimbel dengan cara lebih mudah, murah, dan menguntungkan, juga nyaris tanpa resiko. Dan Anda langsung saja bisa ini ya, ketik nama
Formatnya gampang banget ini Mitra Muslim. Formatnya itu ketik aci spasi nama spasi domisili, kirim ke WA 0851 081 1003. Ada Ibu Nini yang sudah mengirimkan WA. Beliau menanyakan, Ayu Cerdas Indonesia ini di Semolo Elo apa masih ada ya? Iya. Semolo Elo nih, kalau Pak Haryanto tadi betul di Semolo. Semolo in Iya, semua lelo. Oke, tapi peluang kan masih ada kah? Jadi untuk yang Pak Hari ini kebetulan kan kemarin pandemi pindah ke area Beratang. Semolonya ini masih kosong nih, semolonya nih. Yuk Bu, langsung saja Bu Nini Agustina. Bu Nini bisa Bu Nini. Ya, semolo masih. Marketnya sudah mengenal dengan aci. Nah, banyak orang tua siswa aci semolo yang, "Kak, kapan nih dibuka lagi nih yang di Semolo? Kalau ke Beratang jauh, kejauhan nih, harus nyebrang," katanya gitu. Okay. Sekolah-sekolahnya juga sudah mengenal aci, jadi akan sangat mudah. Tadi juga ada kan Kak Aziz cerita kalau si adik siapa tadi ya, ikut kakaknya akhirnya ikut juga. Betul. Gitu ya. Tania. Ke Tania. Jadi ini Bu Nini masih ada peluang banget di Semolo karena tadi Pak Haryanto itu pindah ke Beratang. Betul. Gitu ya. Dan istimewanya tadi Pak Haryanto itu sebenarnya enggak ada background sama sekali untuk bisnis edukasi pendidikan gitu ya. Tapi bisa loh. Beliau kontraktor loh. Ada cerita menarik enggak sih tentang beliau? Ya, menarik ya. Beliau kan dengarkan dari siaran kita juga datang ke Aci, lihat-lihat, ikut seminarnya juga. Awal tanya-tanya nih, "Kak, saya itu blas tidak ada background sama sekali nih dengan bisnis seperti ini," katanya gitu. "Apa jaminannya apa nih? Jaminannya apa ini kalau memang bisa benar-benar kita buka dan bisa berjalan dengan lancar?" "Insya Allah jaminannya ada, Kak Fety." Jaminannya itu nanti ketika ya alhamdulillahnya belum ada ya. Insya Allah jangan deh ada cabang aci yang belum berhasil ketika dibuka. Karena memang kita seleksi dahulu ketika lokasinya itu memang benar-benar bagus. Apalagi lokasi-lokasi yang sudah kita survei tadi Kak Fety. Itu baru Surabaya ya Kak Fety. Surabaya Wiyung itu belum itu Kak Fety. Di daerah barat ya, Keberaun, Wiyung, Menganti kan ke arah Gresik itu kita sudah ada nih. Daerah Wiyung itu belum tuh sampai ke arah perbatasan Menganti. Sidoarjo bisa juga. Sidoarjo udah banyak juga ya. Sidoarjo ini ada 13 cabang, tapi masih juga potensi. Besar karena semakin banyak orang yang mengenal aci itu semakin tahu, pengen tahu yang terdekat tuh ada di mana, di lokasi tempat saya ada enggak. Apalagi perumahan-perumahan di Sidoarjo kan banyak yang baru-baru Kak Fety. Keluarga baru biasanya kan tinggalnya di perumahan-perumahan baru. Betul. Tuh. Anak-anaknya masih usia awal-awal, masih sekolah. Dia gak akan cari bimbingan belajar di luar perumahan. Yang jauh-jauh. Betul, selama anak di perumahan ada kenapa enggak, kenapa jauh-jauh. Betul gitu. Banget ya. Jadi anak-anak itu biasanya kan sekolah udah capek gitu ya. Jadi kalau mau cari tempat belajar, bimbingan belajar tentu cari yang deket. Betul. Aja gitu ya. Apalagi anak-anak di usia dini kayak gini kan. Jadi mulai itu bisa TK itu udah mulai ya. Iya TK sudah. Seperti Tania tadi awal dari TK. Dari TK kemudian sampai SD. Paling batasnya untuk mereka akhirnya bisa mencapai level yang paling tinggi itu biasanya anak-anak kelas berapa nih? Kalau untuk pendaftaran kita buka semua kelas ya. Mau dia kalau TK sampai dengan kelas 6 SD kita buka ya. Yang jelas mereka tahu bahwasanya metode pembelajaran yang mau dipelajari adalah metode fingermatic. Buka bebas untuk semua kelas ya. Batasannya SD saja. Kalau SMA sudah terlalu jauh ya materinya. Kalau mengulang lagi ketambah kurang kali bagi ya agak turun jauh banget ya. Jadi SD masih aktif digunakan itu tambah kurang kali bagi satuan puluhan ratusan. Jadi sangat membantu nanti di perkembangan belajar di sekolahnya, matematika di sekolah. Iya, kalau Mitra Muslim sering dengerin suara Muslim pasti tahu adik Akila ya. Si Hafizah yang pemenang di Hafiz Indonesia di RCTI ya waktu itu ya. Dan ini nanti insya Allah kita mau ketemu sama adik Akila di Jatim Expo Mitra Muslim di Islamic Festival. Datang loh ya, tanggal 14 sampai tanggal 16 nanti bisa ketemu beliau. Kalau ceritanya adik Akila gimana bersama Aci? Ya itu juga seru ya. Adik Akila itu sempat izin kan abuyanya abuyanya sempat izin waktu itu kan serius mau dihafiznya. Alhamdulillah waktu datang ke Aziz nih
dapat lolos ya masuk ke 20 besar. Masya harus Allah. Karantina padahal waktu itu sedang pandemi itu. Masya Allah. Jadi tantangan besar juga. Mm-hmm. Alhamdulillahnya bisa berhasil dan juara. Naci juga ikut senang, bahkan ditampil kan ketika di apa RCTI itu diberikan soal sama Irfan Hakim ya. Si Akilam dengan metode fingermatic-nya bisa menjawab dengan cepat dan jawaban itu ayat yang harus dia baca, halaman yang harus dia baca kan ya. Kalau sering ikut live IG-nya Akila ya, Mitra Muslim, Akila sering itu diberikan pertanyaan sama viewers-viewersnya. Ya, diberikan soal-soal kemudian dia baca halaman keberapa gitu. Oke, Masya Allah. Jadi keyakinan cerdas itu benar-benar sudah terbangun insya Allah bersama Aci ya. Ini ada Ibu Widowati di Surabaya yang juga menanyakan. Langsung saja saya kirim ya Ibu untuk nomornya. Jadi ketik Aci, kemudian spasi nama, spasi domisili, dan kirim ke 0851. Ini gak pakai kacamata jadi harus begini. 0851081003 ya Ibu Widowati. Ya Ibu Widowati, posisi ada di mana ya? Oh, nanti langsung saja ngobrolnya sama Kak Aziz. Terakhir nih Kak Aziz, tentang peluang yang ada nanti, bisa lebih infonya lebih lengkap lagi di webinar tentang peluang usaha bimbel, silakan. Ya, jadi Mitra Muslim jangan ragu-ragu, nggak boleh nunda. Langsung aja ikuti, mumpung ini kita berikan Mitra Muslim gratis untuk 10 pendaftar pertama. Ketik Aci spasi domisili spasi nama spasi domisili, kirim ke 0851081003. Langsung saja, karena nanti akan dapat info lebih lanjut di sana, bukan hanya sharing ya, nanti akan tahu kalau kita akan berikan trik-triknya seperti apa. Ya, kenapa kok bisa langsung nih? Aci, alhamdulillah kita sudah punya sistemnya Kak Veti. Satu bulan buka cabang itu sudah bisa tercapai 100 siswa. Masya Allah. Alhamdulillah, ini keberkahan juga salah satu. Amin, amin. Pokoknya lebih lanjut langsung saja ya Mitra Muslim untuk tadi formatnya gampang banget. Ini Bu Widowati juga menanyakan kalau area karah gimana? Nanti ya. Ini udah jam 4 lebih 1. Nanti langsung saja ketik Aci spasi nama spasi domisili, kemudian kirimnya di 0851081003. Terima kasih ini Bu Widowati dan juga Bu Nini. Kak Aziz, terima kasih, sukses selalu, berkah sama, untuk Siti. Ayo Cerdas Indonesia. Indonesia, amin. Membangun keyakinan cerdas anak-anak Indonesia. Amin. 4.000 siswa loh. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.